Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita nak cerita berkenaan dengan power bank. Tapi power bank yang aku nak cerita ni dia bukan power bank yang biasa-biasa. Power bank ni dia adalah power bank bangsawan lah kan. Power bank yang stylish, power bank yang powerful and power bank yang mempunyai capacity yang cukup besar. Tapi dia punya besar tu masih lagi korang boleh bawa lah masuk flight tu semua. Senang cerita dia memang sangat portable, iaitu Chuktek 20. Aku tak tahu sama ada aku sebut nama Chuktek tu betul ke tak kan. Dia sama ada Chuktek ataupun Kuktek. Tapi disebabkan aku Malaysian, aku akan panggil Chuktek lah. So ni adalah Chuktek 20 yang mana kapasiti bateri dia adalah 25,000 dan saiz dia korang nampak lah besar macam tangan aku je kan. 25,000 mAh tau. Nak buat apa kan kapasiti power bank sampai besar-besar macam ni? Mungkin kalau korang ni adalah orang yang tak biasa pakai power bank, korang mungkin kurang faham lah. Tapi kalau korang ni adalah pengguna yang heavy kan, yang menggunakan barangan-barangan elektronik, aku memang boleh garanti lah yang mana korang memang sangat memerlukan power bank. Terutama kalau korang ni jenis yang on the go kan, selalu bergerak ke sana, bergerak ke sini, and sepanjang masa pun bukannya selalu ada wall plug kan untuk korang nak charge barang elektronik korang. So sebab itulah datangnya power bank dalam pasaran ni untuk menyelesaikan masalah korang tu. Tapi masalah yang berikutnya, bila kalau kita guna mana-mana power bank lah yang ada dekat pasaran lah, at least mana yang aku nampak lah, kapasiti bateri memang besar kan. Tapi satu masalahnya adalah dia punya charging speed agak slow. Tak kisahlah charging untuk dia charge barang lain ke ataupun dia untuk terima untuk charge bateri power bank tu. And lepas tu of course lah, bila kapasiti bateri besar, dia punya size pun besar gedabak. So sebab tu lah datangnya Chuktek 20 ni, 25,000 mAh, size yang macam ni. Dan yang paling penting, dia siap tulis kat sini 210W max dia punya charging speed dia. Maka dengan 3 output interface yang ada dekat bahagian atas ni, bila kita gabung ke semua power output dia tu, dia akan jadi 210W lah max. So lubang type C yang pertama dia boleh pergi sampai 140W, lubang type C yang kedua dia boleh pergi sehingga 60W, dan port type A ni dia boleh pergi maksimum sehingga 30W. Dan 210W ni dia memang boleh jalan serentak kan, korang nak charge 3-3 device sekali pun memang boleh. Dan lubang type C yang output dia 140W tu pun dia kira support lah untuk PD 3.1 kan. Dan kalau korang ni adalah pengguna smartphone Xiaomi kan, macam aku guna Xiaomi 14 Ultra tu semua, bila cucuk memang dia boleh detect sampai 90W tu semua. Dia kira boleh pakai protokol Xiaomi punya charging lah. Kalau dia tak ada protokol Xiaomi, dia akan pakai yang PD 3.1 lah. Jadi dengan ini, kalau korang ada device yang banyak kan, mungkin korang ada 2 smartphone, lepas tu ada 1 laptop kan, korang nak charge ketiga-tiga device, bolehlah pakai power bank ni. Wall plug semua tak ada kan, ada benda ni je, boleh guna tu charge kat mana-mana pun boleh charge. Korang memang akan dapat maksimum 210W. Macam mana korang nak tahu dia punya charging tu boleh dapat semaksimum yang boleh? Itulah datangnya screen dekat depan ni. So screen dia ni adalah besar 1.54 inci TFT color display, yang mana dia akan paparkan kesemua info yang korang perlu tahulah. Contohnya macam dia punya percentage bateri yang dia masih ada, lepas tu total input, total output, dan bila korang pakai lah, tak kisahlah korang pakai type C1 ke, type C2 ke, USB A ke, dia akan keluar lah kan all the numbers kan, berapa watt yang keluar, berapa amp, berapa volt. Dan yang paling penting sekali, untuk menambahkan lagi dia punya stylistik dia tu, dia ada ni lampu kat tengah ni. Bila keluar dia akan turun ke bawah, bila charging dia macam ada naik ke atas kan. So memang itu stylistik lah. Dan kalau dia punya capacity bateri habis, untuk dia recharge balik bateri yang ada dekat dalam ni 25,000 mAh ni pun cepat juga. So dia support sehingga 110W fast charging. So masa yang akan ambil untuk recharge balik bateri dia, kira memang cepat lah kan, korang tak payahlah nak tunggu lama-lama. Dan yang bestnya juga, info yang aku baru tahulah kan, bateri yang diorang gunakan dekat dalam power bank ni bukan biasa-biasa punya bateri tau. Dia pakai bateri yang sama yang digunakan pada kereta Tesla. So kalau korang tak tahu Tesla tu apa, mustahil lah korang tak tahu kan. So Tesla tu dia adalah kereta elektrik lah yang menggunakan bateri kan. So dengan info ni, kita akan rasa lebih yakin lah, at least akulah kan, aku rasa lagi yakin lah nak gunakan power bank ni. Sebab aku tahu memang akan selamat lah kan. Yelah,
bateri yang sama dengan Tesla. Dan dari segi keselamatan pun kita tak perlu nak kisah sangat lah, sebab Cutek cakap dia memang selamat. So dia ada certified lah daripada FCC kan, FOHS, MSDS kan, macam-macam bunyi ni, S semua dia ada. So kesemua certification yang diorang bagi ni adalah untuk kita lah sebenarnya, untuk kita rasa lebih selamat lah menggunakan powerbank ni. And kalau korang tertanya adakah powerbank ni dia akan panas gila kalau charging lama-lama, korang tak payah risau kan. Walaupun dia ada rasa suam-suam tu, sebenarnya suam-suam tu disebabkan dia ada heatsink. Ni powerbank ni, Cutek 20 ni, dia ada heatsink kat dalam powerbank dia ni. Dah macam smartphone lah kan. Sebab kita tahu lah, bila charging pada voltage yang tinggi macam yang ada dekat powerbank ni, memang dia akan produce heat yang banyak lah. So sebab tu lah perlu dia ada heatsink. Dan kalau korang tertanya juga, kalau charge dekat smartphone ataupun device-device yang power output dia rendah, itu pun korang tak perlu risau, sebab dia akan samakan dengan power output untuk device tu. So kalau device tu power output dia bawah daripada 10 watt ke 5 watt ke, dia akan turun lah ke 5 watt tu. So tak adalah kabel jadi panas cair ke apa ke, power bank cair ke, benda tu tak berlaku lah. Sebab yalah, kan aku dah cerita ni kan, dia ada certification. Korang tak dengar total ni apa aku cerita ni. And Cutek ni pun, company Cutek ni pun, dia bukan company yang baru lah. Korang memang boleh yakin lah, sebab dia sebelum ni, nama sebelum dia adalah ZMI. Kemudian dia diambil alih, tukar jadi Cutek. So dia bukannya player baru lah dalam industri ni. Jadi kalau korang rasa berminat dengan Cutek 20 ni, macam biasalah kan, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Maka kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.